Nama saya Tisna Sanjaya. Saya latar belakang saya seorang pegrafis, tapi buat saya untuk pameran di Biennale Singapura ini saya persiapkan tiga hal. Satu, karya yang malam ini performing art, yaitu karya yang sifatnya prolog untuk pengantar seni doa untuk Biennale Singapura. Dan yang kedua, nanti bulan Januari saya mau bawa ke sini lagi membuat karya performing. Dan juga yang ketiga, sebagai duta besar ya, yang apa, tentang hal-hal yang hubungannya dengan problem jika dunia berubah. Karena saya membawa Biraspi. Biraspi itu adalah seniman tradisional dari desa Ciamis namanya, dan dia kalau dia sudah tua, dan dia seni tradisi yang akan tersisihkan oleh permasalahan dunia yang sedang berubah ini, modernisasi ini. Tersisihkan, lingkungan hidup tersisihkan, kemanusiaan tersisihkan, tapi seni tradisi itu tumbuh terus. Dan saya mau membawa ini ke sini nanti malam untuk dia bernyanyi gitu ya, menyampaikan tentang alam, tentang lingkungan hidup melalui suaranya yang bagus sekali. Saya kira ini persoalan problem sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, termasuk agama, religion. Ketika pasca reformasi di Indonesia, banyak sekali persoalan-persoalan yang belum selesai. Tapi karena tidak amanah ya, yang memegang kekuasaannya, orang-orangnya jadi rakus, sekarang sumber mata airnya jadi kotor, terus ekonominya jadi hegemoni, politiknya jadi keras, juga agamanya. Pada posisi-posisi seperti itu, saya kira kebudayaannya, seniman harus memberikan jalan baru. Jadi supaya bisa memberikan apa ya, inspirasi untuk perubahan lebih baik. Saling berbagi tentang persoalan-persoalan yang sekarang mungkin tidak bisa diselesaikan hanya oleh seniman. Tapi kita harus bersama-sama, bekerja sama.